Orang yang ikhlas itu, Masya Allah, orang yang paling ditakuti oleh syaitan. Kenapa? Karena dia murni karena Allah. Bagaimana mungkin syaitan bisa menembus hati-hati yang bening, hati yang bersih, hati yang penuh dengan cahaya Allah. Ya, makanya kita berusaha, bukan berarti saya menyampaikan orang yang paling ikhlas. Tidak. Kita hanya saja sama-sama mempelajari. Makanya para ulama selalu mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita, ta'allamuniyah, belajar ya oleh kalian niat. Setelah belajar, belajar lagi. Setelah belajar terus tentang niat itu. Bagaimana niatnya ikhlas, ikhlas. Makanya banyak orang yang mengatakan, Bu, mau kasih ke saya enggak rotinya, uangnya? Udah, saya kasih. Ikhlas enggak? Nih, saya kasih ikhlas. Kata para ulama, man qala anal ikhlas wa yahtaju ila ikhlas. Siapa mengatakan saya ikhlas, maka masih membutuhkan keikhlasan. Masih membutuhkan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah dari hati. Makanya ketika kita memberi, nikmat memberinya. Nikmat sekali dia memberinya. Ketika dia sholat, nikmat sholatnya. Ketika dia berzikir, terasa nikmat zikirnya. Karena aku berharap wajah Allah. Aku berharap balasan dari Allah, bukan dari manusia. Makanya orang-orang yang tidak ikhlas itu, ketika diberi, karena bukan karena Allah, mesti banyak kecewanya. Karena bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Diberi, dia selalu kecewa. Kalau datang pengajian, amplop berapa? Kok beda dengan sana? Padahal majelis taklimnya banyak. Orang yang hadir ribuan. Kok dikasih segitu ya? Udahlah, gak datang lagi dah. Nah, itu tanda-tanda gak ikhlas. Ini ustad ya, buat ustad. Ya. Ini buat ustad. Nah, pernah sampaikan di sini juga, sangat terkait dengan perkembangnya ustadz ini, misalnya dengan medsos, dikenal di medsos sosial. Nah, ini sangat pengaruh. Nah, saya lihat sekarang beberapa waktu yang lalu pernah ketemu seorang teman yang Masya Allah orangnya soleh, baik, ikut ahlu sunnah dia, cara ibadahnya semuanya. Nah, dia menyampaikan pada saya, ada Ustaz Sifulan ini sudah mulai tarif. Setiap dipanggil itu tarif dulu. Nah, ini sudah enggak benar, sudah tergeser nilainya. Nah, itu kan bahaya. Kalau diundang ke sana, tarif sekian. Nah, ini jelas ini enggak benar. Kasihan saudara kita yang ingin ngundang, tapi dananya enggak ada. Kasihan saudara kita, pingin kami belajar Islam. Kami butuh belajar Islam. Tapi apalah daya, kami enggak punya ongkos. Enggak panggil bisa ongkos. Kalaupun sekedar ongkos sih mungkin adalah, tapi kasih ustadznya harus 20 juta, harus 5 juta, harus sekian juta, nah kami gak sanggup. Akhirnya kasihan dia, pingin belajar tetapi terbatas uangnya. Ini kan sian. Berarti Masya Allah, kalau begitu ya sangat berat untuk belajar Islam. Makanya saya nasihatkan buat diri saya dan kepada saudara-saudaraku yang lain, mari kita berusaha menegakkan keikhlasan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, sehingga orang-orang yang mukhlis ini insya Allah dijaga oleh Allah, syaitan pun tidak akan sanggup menguasai orang-orang yang ikhlas.